Pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Astuti Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Baru bangun tidur nih teman-teman. Kecilan yang kemarin malam ya, habis makan malam tuh sama anak-anak. Saya nggak makan malam, dibiarin gitu aja. Ini masih libur. Masih libur imlek teman-teman, jadinya agak santai bangunnya jam 6. Biasanya jam 6 saya sudah ke sekolah, ini jam 6 baru bangun. Gak apa-apa lah ya, sedikit santai, gak kemana-mana juga. Rumah nyelonjorin kaki. Planning kemana-mana, tidak ada planning. Sebenarnya hari ini tuh planningnya tuh mau pergi lapor SPT tahunan, tapi kemarin dikotak-katik sendiri di rumah. Bisa secara online, ya udah, jadinya nggak jadi kemana. Suami bersih-bersih lagi buang sampah. Ini sebenarnya udah lewat jam buang sampahnya teman-teman, tapi taruh di depan dulu nanti suami buang. Anak-anak masih pada tidur, tadi sih udah bangun, habis itu tidur lagi teman-teman. Itulah kalau libur ya begini. Tadi suami bikin kopi sendiri, saya masih tidur. Apa melayani diri sendiri. Banyak ya, padahal tadi malam itu udah belum tidur tuh udah dicuci, kok jadi udah banyak lagi. Bang Bayunya makan lagi tadi. Rencananya mau masak apa ya teman-teman? Kemarin udah masak tuh santan-santan. Kemarin saya bikin gulai ayam teman-teman. Karena yang Bayunya suka, pas kebetulan mereka hari Minggu ya udah tak bikinin gulai ayam. Yang mau makannya belum bangun. Sudah selesai. Kayaknya mau bikin sarapan nasi goreng dulu teman-teman, karena nasi kemarin tuh ternyata masih banyak ya. Nih, tuh masih banyak. Masih setengah rice cooker. Jadi saya mau bikin nasi goreng untuk sarapan. Saya pakai bumbu ini teman-teman. Nasi goreng rasa ayam. Kemudian saya tambahin dengan ini cabe sama bawang putih, bawang merah lagi. Terus supaya spesial pakai 2 telur. Kita sarapannya pakai nasi goreng dulu. Nanti masak-masaknya ya. Kayaknya saya punya margarin. Goreng nasinya pakai gluten ya teman-teman. Situ saya masukkan bumbu yang tadi ya, bawang merah, bawang putih sama cabe. Telur ayamnya teman-teman. Kok jadi ayam? Belum jadi ayam. Arak-arik aja.
teman-teman. Lalu kita masukkan si nasinya. Nasinya sambil digini-gini kan ya teman-teman ya, biar tidak menggumpal. Nasinya sambil digini. Bumbu sajiku ini udah asin teman-teman, jadi saya nggak tambahin gula dulu, garam dulu ya. Tunggu dulu. Kalau nanti rasanya kurang asin, baru saya tambahin. Nah, ini udah masak teman-teman. Saya sudah cek rasanya, sudah pas, jadi kita matikan ya. Ini teman-teman sudah masak nasi gorengnya. Sekarang kita sarapan dulu ya. Kita sarapan sendiri teman-teman. Tadi suami udah duluan sarapannya pakai apa namanya, secangkir kopi sama kue keranjang. Masih ada kue keranjang. Jadi saya mau sarapan sendiri nih, banyak sarapan. Saya makannya segini aja nasi gorengnya. Ini Bang Bayu nanti. Terus masih ada kerupuk. Nanti saya goreng. Saya tutup kan. Terus ada sambalnya. Ini si nasi gorengnya nggak terlalu pedas sambalnya. Saya kasih sambal saya. Sarapan sendiri saja teman-teman. Nah, suami udah sarapan. Bang Bayu juga belum bangun. Tidur lagi dia. Habis mau pergi kemana kan, nggak kemana-mana. Teman-teman Bang Bayu kan yang Imlek, biasanya tuh mereka tuh jalan-jalan ke tempat temannya itu setelah masuk sekolah, nanti pulang sekolah tuh yuk ke rumahku gitu, seperti itu. Terus yang guru-guru nanti rencananya kami tunggu masuk tanggal 25. Tanggal 25 kan kami sudah masuk teman-teman. Murid-murid belum masuk, guru-guru sudah masuk. Nah, hari itu kita gunakan untuk bersilaturahmi. Udah saya kasih cabai itu jadi enak. Masih ada makcik di samping mau pergi ke ladang. Saya mau bagi dulu sama dia ya. Ambil tempat dulu. Kan banyak teman-teman. Nanti dulu saya bagi, kan banyak banget nih. Biar untuk sarapan. Kedengaran suaranya masih ada rupanya dia di rumah. Nah, ini untuk Bayu. Kita kasih kerupuk dulu. Saya antarkan dulu ke tetangga ya teman-teman. Bentar ya. Lanjut makannya teman-teman. Sayang juga kan banyak-banyak gitu. Apa juga enak. Gak ada lalapan timunnya. Kemarin pergi ke pasar lupa beli timun. Biasanya kan nasi goreng tuh warnanya agak kecoklatan, apa tuh, dikasih kecap gitu. Ini tadi gak berkecap. Terus
Sayang cabenya teman-teman. Kita pindahin ke sini. Oh, sambal saya nih teman-teman. Ini sambal kedondong. Mari dengarkan sambal kedondong. Ceritanya kemarin tuh bikin sambal, mau bikin sambal mangga. Mangga muda seperti yang kemarin tuh, yang di video saya dulu. Tetapi mangganya ternyata di kebun udah habis. Waktu itu saya udah lihat masih ada. Sekali dilihat lagi udah nggak ada lagi. Terus yang ada kedondong. Jadi saya gantiin si mangganya dengan kedondong. Maka jadilah sambal kedondong. Tapi ternyata enak loh. Enak. Makan di cobek enak. Dapat jeruk imlek. Jadi ke gereja dapat jeruk imlek tentu. Asam-asam manis. Kalau makannya di siang hari pas. Kita masukin aja ke kulkas, nanti siang pasti enak. Oke, baiklah teman-teman. Makan paginya, sarapan paginya sudah selesai, pakai nasi goreng spesial karena telurnya dua. Sekarang saya mau lanjutkan aktivitas yang lain dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya di sela waktu yang senggang. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye.